kembali lagi dengan saya di channel Arkan Gaming di 7 di Random Games Indonesia. Dan di video kita kali ini di saya bakal main lagi Rantau Daun seperti yang biasa ya. Di sini saya berada di home screen HP saya ya guys ya. Jadi seperti biasa karena saya udah berada di home screen HP saya ini, jadi ya itu coy, apa sih namanya tuh, itulah. Berarti saya akan memainkan series random games ya, main game ya, game yang lain lah gitu ya, game random gitu. Nah oke, tanpa basi-basi lagi sesuai kita mulai aja, langsung kita buka. Oh iya, btw sih saya sudah main dan oke, siapa ini? Oke, yang ini paling mau ya, ini saya kecil nyari saya karena takut copyright. Copyright. Ini coba yang ini ya. Oke. Okay. Kan takut copyright cuy. Jadi oke. Okay. Sebenarnya gampang sih, cuma tinggal tap-tap aja sih cara mainnya mah. Dan harus tepat tuh, tapnya itu harus tepat, tapnya itu loh. Tapnya itu harus tepat cuy. Harus tepat gitu loh, tapnya itu. Oke. Okay. Tapnya itu harus tepat gitu loh. Ya guys. Oke, ulang. Oke. Coba lagi kita tuh ada oke, tapi ini kalau bisa sih tepat itu ya, tepat pas. Oke. Oke, mungkin kita pakai ini aja, kita coba ini ya. Ini gak bisa ya, ada custom gitu ya. Ini kita kan gak sih guys ya, oke. Ya ini sekecilnya biar gak copyright ya, Ya gak lucu gitu kalau copyright kan, ya meskipun emang belum. di AdSense sih, tapi ya bodo amat. Ya meskipun emang belum di AdSense sih, meskipun belum ada AdSense tapi gak apa-apa lah ya kan. Siapa tahu jadi itu ya tetap gitu loh, meskipun kagak ada AdSense ya siapa tahu aja gitu loh, siapa tahu aja tetap ada copyright meskipun kagak ada AdSense. Ya kan, ya bisa aja nanti copyrightnya itu apa ya, berlaku nanti kalau channel saya udah di AdSense kan. Kan dia agak lucu gitu loh. Jadi pas channel saya udah bisa, udah dapat, udah bisa dimonetasi lah gitu lah ya. Udah bisa dimonetize gitu. Kan ya terus yang jadi gak bisa termonetize, kenapa? Karena ada kopir kan gak lucu kalau misalnya kayak gitu ya kan. Kan gak lucu gitu loh. Kalau saya udah bisa termonetize terus tapi gak bisa karena ada copyright. Kan gak lucu gitu loh. Maksudnya video yang ini ya kan. Gak lucu gitu loh ini ya. Oke, kita coba aja. Cet ini agak susah sih emang ya. Harus tepat. Harus teliti ya, harus tepat terus ya. Oke, saya fokus dulu tak. Oke. Emang ini butuh ketepatan banget. Kita ganti lagi, Ini kita coba ya. Oke. Ini gak enak sih lagunya. Ya sih saya gak mau itu. Oh ini itu ya, jalurnya agak panjang jadi enak ya. Oke. Ya moga aja sih gak kedengeran di video ya. Ya moga aja sih agak kedengeran di videonya. Ini beneran butuh ketepatan mengetuk ya. Kayak gua agak jago ya di sini, mah gua agak jago sih. Aku agak jago ya di sini ya. Oke, ini agak kenting ya. Kenapa kok agak jago ya aku di sini ya? Kayaknya kenapa gua agak jago ya?
Oke, dan cet. Oke. Bisa, bisa, bisa. Cet. Cet, cet, cet. Set. Oke, bisa. Ya, moga sih gak kedengeran ya di videonya. Oh, selesai. Tadi ya, tapi kok aku jago ya di sini ya, teman. Oke. Coba ini. Ya, moga sih gak kedengeran ya di videonya. Ngeselin juga sih. Oh. Agak enak juga sih lagu ya, telat ketok ya, harus cepat ini ketoknya, ini harus cepat ya kan untuk ketepatan ya. Oke, itu mungkin apa ya, sampai level berapa ya saya. Oke, mungkin kalau udah 3 kali lagi, kalau udah 3 kali ya, udah 3 kali kalah udah, itu udah videonya selesai. Oke, gua fokus dulu ya guys ya. Ya, oke. Okay. 2 kali lagi. Kalau kita coba. Oke, okay, apa-apa lah ya. Baru aja mulai. Oke, okay, kita. Oke, 2 kali lagi. Berarti ini tinggal 2 kali lagi. Oke, okay, untuk fokus. Oke, itu sedikit lagi tuh itu. Oke, gak apa-apa. Oke. Ah. Ya, 3. Oke. 1 kali lagi. Oh, apa 1 kali lagi bisa aja. Gak bisa, oke. 1 lagi cuy. Oke, bisa, oke. Jangan sampai please lah, please. Itu dikit lagi loh cuy, oke. Oke. Oke, jadi cukup saja. Jadi ini beneran guys, ini enak banget sepuluh lagunya cuy, beneran. Gue pengen pakai tapi ya nggak apa-apa ya, sekali lagi oke. Sekali lagi guys ya, sekali lagi nggak apa-apa lah ya, sekali lagi. Oke, kalah. Soalnya bener, lagunya enak, sumpah cuy. Ini kalau misalnya dipakai buat backsound enak sih ya, kalau pakai buat backsound gitu ya. Tapi ya betul ini, ya masalahnya ya. Ya gue tahu channel saya itu emang belum bisa dimonetize, tapi aku takutnya gini aja, kalau misalnya channel saya ini udah bisa termonetize gitu terus, nah ternyata lagu ini untuk copyright gitu, jadi videonya jadi nggak bisa termonetize gitu loh, jadi video ini nggak bisa ikut termonetize gitu videonya. Nah, saya takutnya gitu aja, saya takutnya gitu. Jadi mungkin kalian bisa komen aja tahu ini copyright atau enggak gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @arkanidigain3 juga, guys. Oke, sampai jumpa di dan juga selanjutnya. Bye bye.